gambar niat amat, Neng. Apa nunggu-nunggu ke bawah gitu. Biar keren, Kang. Kita mau kemana? Ya, kita kan tugasnya begitu. Pokoknya jalan, cari informasi. Dan sama para penghuni sejati yang di luar sana. Kak, itu kayaknya ada angkringan, Kang. Jadi Neng inget di Jawa dulu, Kang. Oh iya ya. Ini bisa dibilang romantis, Neng. Makanan romantis di sini. Jadi nggak kelihatan muka yang makannya. Remang-remang tapi gelap ya kan? Iya. Kenapa? Kalau angkringan itu selalu lokasinya di pinggir jalan. Oh iya, Kang, bener. Setiap nengnya sih emang di pinggir jalan. Kenapa, Kang? Karena kalau di tengah jalan cukup berbahaya, Neng. Membahayakan nyawa. Temen pinter. Mbak tenang, Mbak tenang, Mbak tenang. Kayak penggerbekan, tau nggak? Dia langsung pergi langsung nutupin muka. Tenang aja, Mbak, tenang. Takut beken, Simbanya takut beken. Bang Pepi ngagetin sih. Ini lagi yang datang langsung pergi nutupin muka. Kayak digerobok. Ya, nah, sini nih, Neng. Gimana, Kak? Ya udah, nih tinggal milih. Para pengunyah sejati, sekarang Pepi berada di tengah-tengah surga makanan. Kita di angkringan. Yang daerah Tebet juga masih daerah Tebet ya. Nggak tahu kenapa dari dulu suka banget. Apa ya, sensasinya dari cara penghidangannya, dari rasa. Itu tidak pernah lupa dari ingatan, nempel. Apalagi biasanya kalau setiap angkringan tuh ada ciri khasnya apa coba? Teh jahe. Anget, diminum tuh anget. Kenapa mau milih dulu ya? Kang, makan angkringan biar romantis kayak di sebelah Kang ya? Maaf ya, saya boleh tanya sedikit. Sering datang ke sini? Mas, sering ke sini juga ya? Oh, barengan. Saya kira musuhan. Oh iya. Biar romantis atau biar ngirit, Mas? Banyak happy banget ya. Happy banget. Tapi emang bener, di angkringan itu bisa terbilang kalau dari ini terjangkau banget ya, Mas ya. Istilahnya dengan minimal budget tapi perut bisa kenyang. Menu favorit kalau begitu datang ke angkringan itu apa? Ceker. Ceker apa? Oh, ini. Cara kulit ayam. Nah, satu lagi ciri khas dari angkringan, semua masakan yang ada di sini sudah matang, tetapi selalu dihangatkan lagi dengan cara dibakar. Betul nggak? Bahkan sampai tempe pun yang ini nih. Gorengan nih, tempe. Ini udah digoreng kan? Tapi tetap angetinnya dibakar. Betul nggak, Mbak? Itu aku juga nggak ngerti. Cuman tradisinya seperti itu, dan memberikan rasa beda juga dari, mungkin dari arah pembakarannya kali ya. Ngasih rasa tersendiri ya. Pilih sekarang makanan. Monggo dilanjut, Mbak, Mas, silakan. Selamat makan. Ini kayak jenggot kali, Kang. Kayak jenggot. Kepala ayam. Mas. Mas, tolong, Mas. Tolong diasuh dulu ya. Di sini istilahnya diasuh, dibakar. Ada sego tempe, jadi setiap ini lauknya beda-beda di dalamnya. Jadi ditulis sama dia biar nggak ketuker. Sego, taunya tempe. Tempe taunya sego sih. Jadi gitu, kira-kira. Kita coba dulu yang teri ya. Ini aku udah ngambil 3 nih. Yang teri kan punya 6, Kang. Iya, ntar ngambil lagi, banyak banget. Banyak banget itu, Neng, cuma ngambil lagi. Lihat, jadi selalu ada ciri khas, itu dipisah dengan sejumput daun, kecil. Padahal nggak dipakai ini juga tetap nyatu sih sebetulnya. Ada terinya dibikin sambal goreng gitu dan nasi sedikit. Saya selalu bertanya-tanya dari dulu, kenapa nasi kucing ngasih nasinya sedikit? Apakah ini menurut standar kucing?
atau emang tradisi apa, saya tidak tahu. Kalau nasi yang banyak, itu Kang Pepi. Oh iya, berarti kalau banyak berarti nasi kebo ya? Iya. Oh. Kita coba ya. Khas banget. Enak banget ya, Mbak ya? Jadi suap-suapan deh, suap-suapan. Ketangkep kamera suap-suapan. Bener kan Kang Pepi, romantis kan? Dia malu. Mukanya merah, Jie, mukanya merah. Jie. Sok lanjut lagi suap-suapannya. Tuh orang suap-suapan pakai sendok, mesra-mesraan. Suapan kasih pala ayam. Kayak enak banget sih, Neng gak dibagi. Tinggal ngambil, itu banyak. Ini Neng, coba Neng, yang udah digoreng Neng. Bagi ya Kang. Saus dulu. Kang. Nih, suap-suapan lagi. Neng udah habis, Kang. Aduh lu, Neng. Tapi mau nanya. Kamu makan dikunyah apa langsung ditelan? Kamu orang apa cicek sih? Ambil lagi, Neng. Banyak kok. Neng. Iya, Kang. Saatnya foto. Gimana, Kang? Dulu, kalau sudah ini nggak seru. Mbak, Mas, foto bareng yuk. Karena kita punya kebiasaan kalau mendatangi satu tempat makan yang masuk ke dalam kategori oke food, itu kita foto buat di Instagram kita. Ya, yuk sini Mas, gabung. Mas, geseran ya Mas ya. Sini. Kang Pepi, pes waret, Pak. Hah? Pes waret. Sampun, Dok. Sampun. Berhubung kita makan di angkringan, nanti pas 1, 2, 3 teriak, angkringan gitu ya. Ayo, 1, 2, 3, angkringan. Nah, Neng, sudah jadi. Oh, bagus kan, Kang? Nah, seharian tadi kita muter-muter dari mulai pagi sampai malam, seputar Tebet, dan mencoba berbagai masakan-masakan atau kuliner-kuliner yang oke banget. Nah, para pengguna sejati, jangan lupa ya, ikutin terus acaranya Oke Food setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore. Ikutin pula nih, Instagram dan Twitter. Tau Twitter? Twitter kita ya, ikutin dengan Twitter. Oke, Twitter kita ikutin terus ya. Jadi sampai ketemu lagi nanti, tetap jalan-jalan, tetap makan, tetap ngunyah di Oke Food. Ting, ting, ting. Aduh, coba sih Mbak ya. Serius tadinya ya? Hah? Kok bisa ngedip? Tadi ngedip. Ngedip sih? Ngedip. Tadi ngedip kan yang dia, Neng? Ngedip. Pinter-pinter. Pinter juga ngedip. Terima kasih. Maaf sudah mengganggu malam romantisnya. Dan malam hemat. Malam hemat. Dah. Ayo, Neng. Makan lagi. Mari, Kang.